Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Safari Natal untuk menjalin kerukunan beragama dengan umat Kristiani. Safari Natal ini dipimpin penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur dan penjabat Sekda Prof. Sukri Botutihe yang mengunjungi sejumlah toko Kristiani di kota Gorontalo pada Minggu malam 25 Desember 2022. Safari Natal diawali dengan mengunjungi kantor Sinode GPIG Kota Gorontalo. Kunjungan penjagup Hamka dan rombongan disambut langsung oleh Ketua Sinode GPIG Pendeta Ronald Oroh STH dan juga Ketua Jemaat Immanuel Pendeta Berni Tumampas STH. Silaturahmi berlanjut ke kediaman Pastor Ronai Marcelino Singai PR. Selanjutnya, tim Safari Natal Pemprov Gorontalo mengunjungi kediaman Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiyarto. Hamka menambahkan meski Provinsi Gorontalo mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi nilai toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Umat beragama di Provinsi Gorontalo hidup rukun dan sangat memahami pentingnya hidup dalam perbedaan dan keberagaman. Pada kesempatan itu juga, penjagup menghimbau pada malam pergantian tahun nanti semua masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Ia berharap pergantian tahun ini diisi dengan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Misalnya untuk umat muslim, untuk bisa menggelar doa dan zikir akhir tahun. Ini agar supaya di tahun 2023 nanti Provinsi Gorontalo akan tetap aman dan kondusif, masyarakat juga lebih sejahtera. Kunjungan Safari Natal ini juga turut dihadiri Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo Dr. Gigi Gamaria Purnamawati Manoarfa dan Ketua Dharma Wanita Provinsi Gorontalo. Intinya adalah kita ingin mengatakan kepada orang di luar Gorontalo bahwa Gorontalo yang mayoritas 98% adalah muslim. Kita tadi saya bicara dengan Pak Pendeta, semua pendeta selama dia selama perayaan ada kekuatan untuk gesekan relatif kondusif. Ada tadi pastor bahwa selama mereka ada gesekan. Saya ingin menyebutkan bahwa pergerakan antara umat